Sobat Modifit, di video kali ini saya akan peragakan kembali senam jantung. Tapi senam ini tidak semata-mata untuk jantung saja, tapi berbagai manfaat yang bisa kalian rasakan. Seperti asam urat, tekanan darah tinggi, kolesterol, lemak dalam darah, gula dalam darah, bahkan penyakit-penyakit seperti kaku-kaku leher, kaku-kaku sendi-sendi, kaku lutut. Semuanya saya kemas dalam satu latihan untuk berbagai penyakit. Terutama penyakit orang tua 40 tahun ke atas. Bahkan di usia 30 sekarang sudah banyak sekali teman-teman kita yang menderita penyakit-penyakit yang harusnya belum kalian derita. Buat teman-teman yang pengen ikutan, sekarang mulai. Sebelum kita melakukan pemanasan, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe di channel Bodyfit, cepetan kalian subscribe supaya teman-teman terus dapat notifikasi video-video yang bermanfaat. Sekarang kita mulai. Untuk gerakan pertama, kita akan melakukan pemanasan dan peregangan terlebih dahulu. Oke, naikkan kedua tangan ke atas, tahan, selalu atur nafas. Oke, cukup. Sekarang tangan kanan naik ke atas, tangan kiri taruh di pinggang. Miringkan sedikit badannya ke samping. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kembali lagi, tarik nafas, buang nafas. Angkat tangan kiri ke atas dan tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup, sekarang taruh kedua tangan di belakang, kemudian dorong dadanya ke depan, angkat dagunya ke atas. Tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup, sekarang tarik tangan kanan ke samping, kemudian tekan dengan tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rasakan di otot bahu. Semua hitungan, 8 hitungan kurang lebih. 5, 6, 7, 8. Cukup. Sekarang kita fokuskan di kaki. Luruskan kaki kanan. Tarik ujung jari kakinya ke atas. Tangan kiri naikkan ke atas. Tahan. Rasakan di otot paha bagian belakang. Oke, cukup. Sekarang ganti. Tahan. Tarik ujung jari kakinya. Oke. Sekarang tekuk kaki kanan. Jaga keseimbangan. Rentangkan tangan kiri ke samping. Tarik sedikit demi sedikit ke belakang. Posisi badan tetap tegap. Cukup. Sekarang ganti kaki. Kaki kiri tarik perlahan ke belakang. Rasakan di otot paha bagian depan. Atur nafas. Oke, cukup. Sekarang putar bahunya ke belakang. 1, 2, 3. Lemaskan otot pundaknya. Oke, cukup. 8 hitungan ke depan. 1, 2, 3. Lemaskan otot pundaknya. Masih peregangan dan pemanasan. Cukup. Sekarang, taruh kedua tangan di pinggul. Lalu putar ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sekarang putar balik. 1, 2, 3, buang nafas. 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Sekarang rapatkan kedua kakinya. Kita fokuskan di otot paha bagian depan dan sekitar lutut. Putar perlahan aja.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sekarang maju mundur kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Sekarang tegapkan kembali badannya. Buka kedua kakinya. Sekarang dorong ke depan. 1, 2, tarik nafas, buang nafas. 3, 4, tarik nafas, buang nafas. 5, tidak perlu terlalu keras, pelan-pelan aja. Tarik nafas, buang nafas. Sekali lagi. Cukup. Sekarang kita putar pergelangan kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar balik, ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, cukup. Sekarang kita mulai untuk gerakan pertama. Kita tarik nafas dalam, buang nafas perlahan. Tarik, buang nafas perlahan. Tarik nafas, buang nafas perlahan. Sekali lagi, tarik, buang nafas perlahan. Ya, cukup. Sekarang buka kembali kedua kakinya. Kita mulai dari leher. Ya, gerakkan ke kanan dan ke kiri. Ke kanan atau ke kiri ya. Kita mulai dari arah kanan. Persiapan, mulai. 1, kembali ke tengah. Kembali ke tengah. Iya, 3, 4, 5, 6, lakukan semaksimalnya. 7, 8. Kita coba 1 kali 8 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, sampai terasa di leher bagian samping, baik kanan atau kiri. 1 kali lagi, tetap buka matanya, jangan menutup matanya, cukup. Ya, lakukan 2 kali 8, sekarang gerakan berikutnya, tundukkan kepala ke bawah dan dongakkan ke atas. Mulai, 1, kembali ke tengah dulu, baru dongakkan. Iya, 2, ini sangat bagus untuk otot-otot leher kita yang kaku. Iya, tarik nafas ke bawah dan buang nafas ke atas, atau sebaliknya boleh. Terus, 8 kali lagi, 1, 2, good. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Oke, cukup. Kurang lebih 2 kali 8. Sekarang tengok ke kanan dan ke kiri. Tengok, tengok ya seperti ini. Oke. Kembali ke tengah. Tengok ke kanan. Tengok ke kiri. Siap? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, semaksimalnya ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, sekarang gerakan terakhir, kita putar dari arah luar, terus tundukkan kepalanya, lalu kembali lagi ke samping. Tundukkan, putar, lalu menghadap ke samping. Ya, tegapkan badannya, persiapan, mulai. 1, 2, pelan-pelan aja. 3, 4, tetap tegapkan badannya.
5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 Cukup. Ya, selesai untuk otot leher. Sekarang untuk otot pundak atau trapesius. Oke. Teman-teman boleh rapatkan kakinya. Kemudian tegapkan badannya. Sekarang naik turunkan. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 putar 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 putar ke belakang ya. Buang nafas 6 7 8 putar ke depan 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 Cukup ya. Sekarang kembali buka kedua kakinya. Kita putar kedua tangan ke depan. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 Cukup. Ya, sekarang ke belakang. Sama 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 Cukup. Ya, sekarang buka kedua tangannya. Kemudian rapatkan. Kemudian buka kembali. Lakukan gerakan ini 2 kali 8. Mulai. 1 2 3 4 5. Kencangkan tangannya. 7 8 1 2 3 4 5 6 7 Cukup. Sekarang buka telapak tangannya. Lalu naikkan tangannya ke atas. Turunkan. Mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 Cukup. Ya, gerakan terakhir. Buka kembali kedua tangannya, kemudian tekan ke arah belakang. 1 2 3 4 ke belakang ya, 5 ke belakang, 6 7 8 lagi. 1 2 3 4 5 6 7 Cukup. Nah, pasti teman-teman terasa sekali di area tangan, bahu, dada, semuanya akan terasa. Sekarang kita akan menjalar ke arah sikut ya, atau elbow. Buka kedua tangannya, kemudian tekuk supaya sikut kita nggak kaku. Oke, siap? Mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 lagi. 1 2 3 4 5 6 7 Cukup. Ya, sekarang kita menghadap ke samping. Tundukkan kepalanya ke bawah, pantatnya dorong ke belakang, tekuk kedua kakinya, angkat sikutnya. Mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
5, 6, 7, cukup. Ya, 2 kali 8. Nah, sekarang kita kembali turun ke bawah, ke pergelangan tangan. Buka kedua tangannya, lalu turunkan ujung jari ke bawah, kembali naikkan. Lakukan 2 kali 8 ya. Mulai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cukup berat ya, cukup, oke, ya, istirahatkan sebentar, kemudian kita akan melatih jari-jari kita, ya, pergelangan sudah tadi, sekarang jari-jari kedua tangan kita, buka, lalu tutup, remas. Kepalkan tangannya, lakukan semaksimalnya. Kita akan mulai sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ujung jari tangannya sampai lurus ya. Jangan gini-gini aja. Terus maksimal. 8 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup, ya. Lumayan terasa ke seluruh otot kita. Sekarang kita goyangkan supaya peredaran darahnya turun ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Atur nafas. Ya, teman-teman bisa istirahat dulu. Atur nafas. Boleh minum dulu. Sementara kita iklan dulu. Atur nafas. Sekarang kita akan menjalar ke area dada. Khusus dada saja, ya. Area dada. Tangannya ke depan. Lalu kencangkan di area dada. Seperti ini. Ingat ya, tangannya kencangkan, dadanya kencangkan. Siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kencangkan ya, 7, 8, lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup, ya, sekarang kita turun ke area perut. Sekarang luruskan kaki kanan atau kaki kiri ke belakang, bebas, angkat kedua tangan ke atas, lalu naikkan lututnya beserta turunkan tangannya, seperti ini. Yap, mulai. 1, kencangkan otot perutnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ganti kaki. Siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ya. Tadi untuk otot perut, perut atas, perut bawah, dan perut tengah. Sekarang untuk perut samping. Angkat kedua tangan ke atas. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Buang nafas ya.
cukup. Ganti untuk perut bagian samping. Mulai. 1 2 3 4 5 8 lagi. 6 7 8. Cukup. Atur nafas. Sekarang kita akan melatih otot pinggang. Ya. Naikkan kedua tangan ke atas. Kemudian turunkan sampai terasa di pinggang, terutama pinggang bagian bawah. Kedua tangan hingga ke belakang. Siap? Mulai. Tarik, buang. 1 2 Tarik nafas. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Satu kali lagi. Tarik nafas, buang nafas. Oke. Istirahat dulu sebentar. Kalian rilekkan. Sekarang kita masuk untuk gerakan berikutnya. Untuk pinggul. Ya, pinggang tadi udah, sekarang pinggul. Buka kaki ke arah luar. Salah satu dulu ya. Mulai ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 Ganti kaki. Buang nafas, tarik, buang nafas. 8 lagi. 2 3 4 5 6 7 Cukup. Very good. Atur nafas. Tarik nafas dalam, buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Jantung kita udah mulai berdegup lebih kencang. Ya, sekarang untuk gerakan berikutnya untuk otot paha, terutama paha depan. Taruh kedua tangan di belakang. Seperti kita mau jongkok, pantatnya dorong ke belakang. Pegang seperti ini, saya contohkan dari samping. Baru naik ke atas. Oke. Siap. Mulai. Tarik. 1 2 3 4 5 6 Pegang tangannya. Ya, di bawah paha. Lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 Very good. Oke, atur nafas. Kita masuk untuk gerakan berikutnya. Untuk otot betis. Betis. Seperti jalan di tempat. Cuman teman-teman angkat aja seperti ini. Ya. Seperti jogging. Tapi angkat tumitnya. Angkat tumit. 1 2 Gak perlu diangkat atau gak perlu lari, cukup naikkan tumitnya saja. 8 kali lagi. 1 2 3 4 5 6 7 Cukup.
Ya. Sekarang untuk gerakan berikutnya kita akan menggerakkan pergelangan kaki kita. Boleh kaki kanan atau kaki kiri. Ya, seperti ini. Manfaatnya untuk menjaga keseimbangan kita sekaligus melatih pergelangan di kaki kita seperti ini ya. Ya, tarik sampai maksimal. Terus luruskan ke bawah. Mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Ganti. Jaga keseimbangan. Dorong ke bawah. Tarik ke atas. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Oke, saya pikir cukup untuk gerakan kali ini. Sekarang kita akan melakukan peregangan. Naikkan tangan kanan ke atas, lalu miringkan sedikit ke samping. Tahan. Cukup. 1 2 3 4 5 6 7 8 Dorong kedua tangan ke depan. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Taruh kedua tangan di belakang. 1 2 3 4 5 6 7 8 Sekarang turunkan ke bawah. 1 2 3 4 5 6 7 8 Kembali. Luruskan kaki kanan. 1 2 3 4 5 6 7 8 Ganti. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tekuk kaki kanan. 1 2 3 4 5 6 7 8 Ganti. 1 2 3 4 5 6 7 8 Ya, putar bahunya ke belakang. 1 2 3 4 5 6 7 8 Putar ke depan. 5 6 7 Cukup. Tarik nafas dan buang nafas perlahan. Tarik nafas. Turunkan badannya. Tarik. Buang nafas. Sekali lagi. And terima kasih. Oke. Semoga video ini bermanfaat buat variasi latihan teman-teman. Lakukan di pagi hari lebih baik karena kita menyerap energi dari matahari untuk jantung kita, tekanan darah kita, dan sangat bagus untuk tulang kita. Makasih banyak, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kalian subscribe di sebelah sini dan tonton juga video-video yang lain yang mungkin teman-teman perlukan di sebelah sini. Sampai ketemu lagi.